Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Neja. Kali ini aku lagi memainkan game One Piece Fighting Fate Cina teman-teman ya. Jadi ini versi orinya. Di video kali ini aku akan coba karakter hero terbaru SSR, yaitu si Bo Hancock ya. Kalau di sini tuh SS ya, bukan SSR teman-teman. Jadi di sini karakter hero SSS yang pengen aku coba yaitu si cantik si Bo Hancock teman-teman. Kita akan coba langsung coba karakter heronya ya, karena di sini tuh enaknya One Piece Fighting Fate kita bisa mencoba karakter baru yang rilis ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama itu, nah ini bisa kalian lihat karakter heronya teman-teman, si Bo Hancock ini di saat dia di perang Marineford teman-teman. Ini dia, di sini kita biasanya awal-awal dikasih tutorial untuk menggunakan skill-skillnya. Di sini kita diminta buat menggunakan basic attack biasa seperti ini. Nah, udah selesai, teman-teman. Terus permintaan kedua itu biasanya direndam saja. Kita akan coba rendam. Belum, belum. Oh, nggak bisa ya, bentar-bentar kita coba lagi teman-teman. Ya, berhasil ya. Setelah itu kita ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan skillnya. Oke, ini combo-kombonya teman-teman. Udah selesai juga. Terus kita gunakan lagi seperti ini, terus combo lagi. Jadi ini skill Bo Hancock ya. Gunakan lagi. Oke, udah selesai juga teman-teman yang ini. Terus kita gunakan skill yang ini. Terus di combo dengan yang ini ya. Oh, kurang-kurang. Kok nggak bisa ya? Bentar-bentar. Gimana nih? Ditekan kah? Bentar nih, masih agak susah. Oh, skillnya yang ini salah aku teman-teman. Oke, lanjut lagi seperti ini, udah selesai ya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Mana nih musuhnya nih? Di sini ya. Ini musuhnya teman-teman. Kita akan coba praktekkan. Dan sini ada skill juga. Dan ini kita gunakan setelah itu ulti ya. Ultinya teman-teman bisa kalian lihat sendiri, ulti dari karakter hero Bo Hancock ya. Tendangannya itu begitu dahsyat teman-teman. Next, lanjut kita diminta lanjutkan lagi tutorialnya, dan di sini ada smoker sama seperti di animenya ya, dimana dia di sini tuh mengalahkan smoker atau menghalangi smoker untuk melawan si Bakasenco kita ya. Ya, kita berhasil teman-teman mencoba karakter hero SS si Bo Hancock, dan di sini kita mendapatkan. Kalau itu buah tuh diamondnya ya, kalau di sini ya teman-teman ya. Baik, kita akan coba lagi, karena biasanya tutorialnya itu ada dua teman-teman, atau kesempatan kita mencoba karakter hero-nya itu. Pertama tutorial mengenai combo dari karakter hero-nya, terus yang kedua tuh biasanya kita cobain di arena ya. Jadi kali ini kita pasti cobain di arena teman-teman. Nah, kan bener. Dan musuh kita kali ini si Kurohige ya. Kita akan coba. Sabar, sabar, sabar. Gila si Kurohige. Lawan, hajar bosku.
Kombonya seperti ini tadi ya. Bah. Kabur. Sabar, nggak dikasih napas ya. Kita kabur dulu teman-teman, belajar lagi. Combo, combo, mantap kau, jangan dikasih kendor ya. Kita ulti. Wah, nggak kena ultinya, anjis. Ultinya lepas ya. Anjir. Wah, duel yang sengit nih teman-teman. Dan akhirnya kita berhasil mengalahkan si Kurohige. Oke, kita udah selesai ya cobain karakter hero dari Bo Hancock ini. Jadi buat kalian yang mau mendapatkan karakter hero nya diusahakan kalian bisa gacha sebanyak 90 kali. Itu kalau kalian tidak beruntung maka kalian wajib gacha sebanyak 90 kali ya. Cuman kalau kalian beruntung mungkin 50 kali kalian bisa mendapatkan karakter hero nya Baik teman-teman, kalau tadi aku udah cobain karakter hero SS dari si Boa Hancock, kali ini nggak lengkap kalau aku nggak cobain juga karakter hero SSS si Uta ya teman-teman ya. Di sini kita akan coba juga menggunakan atau mencoba menggunakan karakter hero SS si Uta ya teman-teman ya. Ini dia karakter hero si Utanya, bisa kalian lihat teman-teman. Sama seperti yang tadi, di sini kita bakal tutorial dulu combo-kombonya. Oke, udah selesai. Kabur, dash, terus gunakan ini. Udah selesai. Lanjut, ini apa nih? Oh, jadi skill ini. Oh, harus cepat ya, bentar teman-teman. Oh, ulang. Oh, bukan ya, salah ya. Oke, seperti ini teman-teman. Terus gunakan lagi. Udah selesai ya. Ini ultinya. Jadi karakter hero SS Uta ini baru diperlihatkan di film animenya, yaitu anime berjudul Red teman-teman ya. Baru diperkenalkan karakter hero Uta ini. Oke, kita langsung saja menghajar musuhnya dan berhasilkah? Ya, berhasil teman-teman. Kita berhasil mengalahkan musuhnya ya. Kali ini kita akan coba karakter hero Uta ini di arena teman-teman. Kita akan coba karakter Uta ini di arena ya, arena battle. Ini dia si Uta dan ini si Bakasenco kita. Oke, kita duel langsung. Oke.
Gila nih bangka senjo, kita nggak ngasih ampun ya. Dan kita akan coba ultinya. Iya, ulti. Dan kita berhasil juga mengalahkan si Bakasencho kita di battle arena, teman-teman. Ya, udah selesai. Baik teman-teman, jadi itu dua karakter hero SSR, Buangkok dan si Uta ya. Jadi buat kalian, mungkin kalian aku sarankan wajib menabung tiket gacanya mulai sekarang, karena karakter hero SSS yang bakal muncul nanti bocorannya itu si Babang Joro time skip ya teman-teman ya. Jadi sayang sekali kalau kalian sampai tidak mendapatkan Babang Joro time skip, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aku memainkan game One Piece Fighting Pad. Jadi buat kalian yang mau download gamenya, link downloadnya ada di deskripsi di video ini ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya.